Halo semua, kembali lagi sama saya Rizky Japan. Kali ini kita bakal main game Seven Night lagi teman-teman. Kita bakal review update lagi ya. Langsung saja coy. Oke, yang pertama itu ada Repam Awaken Hero, yaitu Delons coy. Ini mungkin meta baru bakal ada lagi ya untuk arena. Waduh banget. Untung Delons saya 46 ya. Yang kedua itu ada special pet terbaru yaitu Yu. Yang ketiga itu ada step up summon Yu. Yang keempat itu ada New Year Achievement Event. Dan kelima itu ada My Lucky Cheese Special Tahun Baru coy. Oke deh, kita langsung saja ya. Iya, salah picik saya coy. Oke, ini dia teman-teman, Annihilation Knight Delons. Nah, jadi di sini saya bakal kasih gambar sebelum repam dan sesudah repamnya ya teman-teman. Ini dia. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Kalau saya yang bacakan nanti saya beliuran coy dan durasinya makin lama ya. Saya nggak bisa baca lama-lama, susah banget dah. Oke, lanjut ya. Oke, ini dia teman-teman, Cloud. Oke, ini dia teman-teman, Cloud Spirit U. Ini pet siapa coy? Pet siapa? Pet siapa? Kalian pasti tidak tahu ya kan? So banget ya. Ini petnya S teman-teman, S for Lord ya. Nah ini dia petnya. Dia tuh menurunkan semua defense musuh sebesar 30% dan menurunkan recovery rate musuh sebesar 30% coy. Dan meningkatkan damage serangan 5 target semua ahli sebesar 15%. Efek ini hanya berlaku pada serangan skill coy. Mantap banget ya ini petnya, waduh banget. Nanti saya pengen punya, namun saya males bakal ruby coy, waduh. Oke, ini dia teman-teman, step up summon pet you ya teman-teman. Hadiahnya itu ada gold 50.000, pet bintang 4 tiket, dan rested you. Untuk jumlah summon yang kalian capai ya, harus mencapai jumlah summon 4, 5, dan 7 teman-teman. Ruby terpakainya pun banyak ya, sadap banget. Oke teman-teman, di sini ada My Lucky Cheese ya, yaitu premium package. Nah, di sini lagi event teman-teman. Jadi tambahan rubinya itu 130% ya, dan bonus 500 ruby coy dengan harga 120.000 ya. Jadi kalau teman-teman ingin banyak ruby, langsung beli saja ini. Cuman murah meriah ya, 120. Saya nggak beli ya, saya ini pre player coy. Itu udah prinsip saya ya teman-teman, pre player. Oke, di sini ada diam Aragorn ini, ngomong mulu dah. Oke, di sini ada event quest teman-teman. Jadi selama 2 minggu kita itu ada quest ya teman-teman, untuk minggu 1 dan minggu 2, dan final rewardnya itu 7 next selector bintang 4 coy. Nah, di sini ada minggu 1 yang pertama ya. Minggu keduanya itu belum dibuka ya, itu dibukanya pas update ke depannya. Update minggu depan maksudnya, ke depannya apa dah. Oke, di sini ada questnya macam-macam teman-teman, dan untuk selesaikan semua questnya kita mendapatkan hero bintang 6 ya. Yaitu tadi ya. Di sini ada weekly event teman-teman. Nah, di sini ada event mendapatkan Delon, event rank up Delon, dan bertarung di adventure stage 100 kali dan bertarung di adventure stage 300 kali teman-teman. Hadiahnya macam-macam ya teman-teman. Ini ada hadiahnya, kalian bisa lihat ini. Oke, mantap. Oke teman-teman, di sini saya bakal memberikan gambar. Ini adalah perubahan stat hero teman-teman dari yang bintang 6 sebelumnya dan bintang 6 terbarunya teman-teman, dan sebelum awakennya dan sesudah awakennya ya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, tiga hero ini yang udah dirubah statnya ya. Ada Spike, ada Delons, dan Chris teman-teman. Nah, jadi kalian jangan heran ya. Wih, ini spek saya HP-nya tinggi banget coy. Udah dinaikin statnya ya, jangan kudet please dong. Waduh, kalau kudet nonton video Rizky Japan aja, itu yang review update terbarunya ya. Jadi tahu info-info update coy, sadap banget. Saya promosi di channel sendiri ya, mantap. Oke deh, itu tadi ya, kita review update untuk tanggal berapa ini, tanggal 11. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya, linknya ada di deskripsi atau di kiri nih teman-teman. Oke deh, bye-bye.